Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar buat teman-teman saya dimanapun anda berada, dan selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Kali ini di hari Rabu tanggal 4 ya, di awal tahun Januari 2023. Kali ini ada request VAF linear amplifier dengan spek yaitu bisa dipakai di SSB all mode atau bisa diperingkan ke ICOM 746 Pro atau 746 Pro, karena mereka customer saya yang ada di sana menggunakan radio tersebut. Kali ini booster pesanan dari customer kami yang ada di Qatar, tepatnya di kota Doha, tempat Piala Dunia kemarin. Ya. 6.000 watt kita kirimkan ke Doha, Qatar. Sebenarnya ada adiknya yang akan kita kirimkan ke Qatar juga, yang akan menemani booster ini, karena di Qatar sudah ada beberapa produk kami. Itu ada 2.000 watt yang sedang kami kerjakan, yaitu barangnya. Nah, itu sedang kami kerjakan 2.000 watt. Oke. Ini adalah 6.000 watt ya, tapi tidak untuk continuous ya. Standar untuk teriak. Ya kan? Teriak itu ya 10 kali penyebutan lah. Jadi standar ya. Kalau mode full pastinya standar. Jadi untuk komunikasi ya tetap kita pakai standar. Oke, karena gunanya booster ini memang kebanyakan digunakan untuk check-in, komunikasi jarak jauh ya kan, yang benar-benar membutuhkan, tapi bukan untuk komunikasi yang jangka lama. Oke, berbeda dengan booster-booster yang jenis kami yang lainnya. Kalau jenis kami yang lainnya ada juga dengan mode voltage adjustment. Kalau ini kan tidak ada adjustment voltage-nya, jadi tegangannya langsung standby di 47,8 atau 48 volt sebenarnya itu. Oke ya, kami menggunakan radio Alinco DR135 MK3 ya, di frekuensi 145. Ini adalah tampilan depannya. Jadi 6.000 watt, ini maksimum pembacaan di 6.500. Ini digital voltage DC-nya, kemudian ini adalah operate bypass dan ini ada saklar power. Yang unik booster ini itu bisa menggunakan pairing di ini menggunakan soket RCA ya. Ini bagian belakangnya ya, ini adalah bagian input RCA nya oke. Kemudian PL input RCA ini adalah dipairingkan ke radio yang all mode. Kemudian itu adalah DIN sasis ya, bagian outputnya. Kami tidak menggunakan jumper ya untuk pengetesannya. Skala berapa, kita lihat skalanya. Sekarang kita buka dulu, kita intip. Pembacaan skala saya menggunakan ini Kanjing Coaxial Dynamic 10 kW ya, 10 kW. Range dari 100 sampai 250 MHz. Jadi ini sangat cocok. Karena untuk kanjing bed ini ada beberapa macam ya. Ada merek Coaxial Dynamic, juga ada yang merek bed. Kalau yang 5 kilo yang saya punya ini adalah merek bed. Ini merek bed, kali ini merek Coaxial Dynamic. Input kita menggunakan kancing 100 watt. Oke. Kita lihat dalamnya ya. Kita pause dulu. Oke, lanjut, ini adalah isi dalamnya. Ini bagian splitter inputnya. Oke. Dan ini bagian paletnya. Paletnya kita menggunakan 6 kali BLF 188XR dengan IDK 100 mA. Ini combiner 3000. Combiner 3000, ini combiner 3000, ini 6000 nya. Oke, control outputnya di sini, switchingnya ini menggunakan 3 unit Huawei. Ini ya, tinggal kita bersihkan dikit. Oke, kita tutup. Kita nampak semua isi dalamnya. Ini belum saya tutup, saya hidupkan. Jadi untuk setting protect-nya itu ada di dalam ya. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, setting protect-nya itu di sini.
Ini ada switch dalam ini, sebelah sini. Ini untuk setting forward, untuk setting swear, RFIN, temperatur. Temperatur kita di 40. Kemudian forward di 6500. Nanti akan kita rubah ya, nanti saat percobaan aja. SWR 1,3. Input 36 maksimum. Oke. Sekarang kita coba, akan kita tutup boosternya. Oke ya, boosternya udah kita pasang. Mana kotor yang kena tangan. Kita coba ya. Kita coba dari input. Ini skalanya 100. Ya, ini kabelnya enggak ganggu. Nah, ini. Ini skala 20 ya, 20 watt. Ini skala 20 watt. Oke. 20 watt berapa? 321 Bosron. Jago. Kita lihat di sini. Skala 10 kilo ya. Keluarnya 4500 lebih, 4500 lah. 321. Jago. Sama. Oke. Kita naikkan lagi inputnya dari 20 ke 20. Sekarang kita naikkan ke 25. Sini. Ini 26 ya kurang lebihnya. Oke, siap. 26 watt. 321. Jago. Lihat sini. 321. Jago. 5200. Oke. 321. Jago 1, jago 2, jago 3, jago 4, jago 5. 5050. Oke, kita naikkan lagi. Frekuensi tetap ya di 145. Nih. Nah, 145. Inputnya kita coba main di 30. 30 ya. 30 pas. Kurang lebihnya 321. Jago. 57 58. Lihat sini. 321. Jago. Sama persis. Kita naikkan lagi inputnya. Ini 30 kurang ternyata. Nah, dikit. Kita naikkan ya ke 32 ya, coba ya. Sini set ini 33 ini. Oke, sip. Oke. Kita onkan. Kita lihat 3 2 1. Jago. 6300, 6400, 321. Jago. Sama ya. Ini kalau kancing 10 kilo, satu garisnya itu 200. Jadi pada posisi 60 itu dia lebih dari 2 garis, berarti 6400. 321. Jago. Oke. Ini ya. Sip. Mau ngetes proteknya, sebenarnya nggak terlalu penting ya kan untuk inputnya. Ini posisi di berapa nih? 6434. Ini kalau kita bablasin berapa ya, coba inputnya saya tambah ya, coba kita main 40. Ini 40 nih. 321. Protect dia.
semuanya sistemnya proteksi ya, jadi jangan khawatir. Matikan, kita hidupkan kembali, kita kembalikan ke bypass. Oke, kemudian inputnya kita setting lah, kita misalnya main di 40 atau 30, sorry ya, di 30 aja, 30 lebih dikit, 32. Nah, ini sekarang 32 kan. Kita lihat 321. Jago. 6000 ya. 59 6000. Temperaturnya cukup masih stabil di 37 ya. Kita lihat sini. 1 2 3 jago. 6000-an. Terima kasih. Alhamdulillah sudah lolos. Jadi standar teriak ya kan, bukan untuk long transmit. Jadi ini insya Allah akan kita packing pada besok menuju ke Doha Qatar. Terima kasih. Oke, penutup dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali di channel saya selanjutnya, masih seputar radio komunikasi booster ya. Ini adalah pesanan dari beliau, Indonesia tuh Doha Qatar 6 kilowatt. Terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Adi Pratisi. Semangat selalu, terus berkarya dan terus maju. Penasaran? Kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Main kecil tetap. 3 2 1. Boing. 3 2 1. Boing. Anda semua. Boing. Temperatur masih main. Oke, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.